Contoh-contoh, cara nak buat bleeding pada sistem brek. Tujuan dia satu, untuk kita keluarkan angin. Dan satu lagi kita nak buang minyak lah. Minyak lama tu bukan minyak baru. Pas. Tumbuh air, tunggu dengan air sikit. So, memastikan ada punya apa? Hydraulic brake tu. Kan? Minyak-minyak brake tu dapat dibersihkan lah. Sebab dia boleh mengkaki lah. Betul lah? Ya, boleh berhambang lagi. Mereka lama-lama dia boleh mengkaki lah. Mantap. Cik, tutup bang. Tutup ayak. Kalau betul-betul kata, kat sini kita ada zone. Kita zone, kita buat apa zone? Ya. Buka tayar. Buka tayar dan buat proses penukaran Brake pad pada kereta. Sudah mudah, kita pakai gun lah. Flow jet dengan stand. Ini untuk buat support lah. Stand kita pasang, kita akan stand. Begitu on sikit. Lepas tu ni untuk buat untuk spare dia. Takut dia tergelincir pada stand. Okey. Ni ada support lagi. Okey, terbaik. Tapi belakang tu kita ada handbrake kan? Handbrake. Okey, keluarkan tayar. Kalau seleloknya kat atas ni boleh buka lah. Kalau nak buka, kalau buka pun tak apa. Tapi seleloknya buka. Buka tak ibat kita nak top up bendali brek. Ni kita buka ke tu. Kita nak buat proses bleeding. So bleeding, kita pastikan dalam ni ada minyak lah. Kita cair brek tu lah. Kita tekan. Masa berapa kali dia tekan? Agak lah 5 ke 7 kali lah. Selalunya banyak kali pun lagi bagus. Macam orang panggil 5 kat atas lagi bagus. Tahan lah. Apa tu? Minyak ketok. Okay, pam. Tak balik. Dia akan main nampak tu. Kalau dalam ni yang dalam keadaan baik, dia akan main dulu. Tak, dia akan buruk. Kalau hak ni jam, dua-dua ni jam. Dia hanya harap piston lah. Itu yang dia akan makan tak sekata brake pad ni. Patutnya dia boleh main ni. Dia main duduk sebab dia akan tangkap depan dengan belakang. Dia tengok. Okay, pam. Tekan. Tekan. Okay, pam. Boleh main lah. Nampak? Kita kali pun tu dia bermain kan? Okay, tahan. Pam. Berapa kali tu cuba? Tengok. Kalau macam nak puas hati, bagi dia jernih. Okay. Dia ikut ni, apa benda lain brek tu kita pakai kalau jernih. Bagi sampai jernih. Ni sebab ni nampak keruh lagi. Keruh lagi. Nampak tu kat bawah tu keruh lagi. Okay, tahan. Pam. Kau kan boleh buat di
kat rumah. Tapi kita dah alak dia lah. Kan? Kalau buat breeding, at least kena ada pandai lapan ni. Dan tahu kat mana screw breeding dia. Okay, tahan. Pam. Tahan. Pam. Tahan. Pam. Okay, sebelum itu tengok juga atas ni. Okey, tengok dia sini kurang. Buka. Tambah. Kita tambah lagi minyak. Break fluid dia tadi. Kalau maksimum kat sini kita ada takat minimum dengan maksimum lah. Selalunya itu berubah sampai maksimum. Kita pastikan jangan lebih. Kan? Jangan kurang, jangan lebih. Kagok aja. Tahan. Pam. Kita buat sampailah dia jenis tu lah. Tahan. Pam. Tahan. Pam. Tahan. Pam. Tahan. Pam. Okey, dah kat sini dah jenis sikit lah. Ha? Pam. Nak buang minyak botol lah. Kenapa banyak sangat pasal buat macam ni. Tapi dia tak boleh buka apa habis. Buka sikit-sikit tutup. Buka sikit-sikit tutup. Sebab nak pergi tengok minyak lah. Sebab ni terlalu kotor sangat. Sebab saya buat macam ni. Nak pergi cepat sikit kan kena. Tapi kena ada orang pengalaman. Tak pengalaman, tak berani jangan buat. Sebab apa break ni bahaya. Tak makan, nyawa terbang. Amanak-amanak. Cuma komen tu. Break tak makan je, siap. Memang siap. Pam. Sikit lagi. So, dua four ni jenis sikit lah. Haa, dua four. Dua four ni jenis sikit. Dia ada juga dua four berbagai warna. Ada kali merah, sama macam dua three lah. Dia kurang macam-macam kalau. Ikut brand-brand. Ada yang jenis keluaran King Drag lah, macam-macam lah. Banyak keluaran.
cantik kawan budak. Dah penat lah tu katanya. Okay, sikit lagi kot. Sikit lagi eh. Tahan. Okay. Okay, pam. Okay, settle. Stop, stop. Dah stop, orang dalam dah boleh rehat dah daripada pump ni. Tekan brek. Okey. Oh, kejap, tekan brek, tekan brek. Okey. Cun. Okey, cun. Terbaik. Cun, terbaik cun. Baik. So last kali, mestinya ketat. Lepas tu, cool reading, cuci air. Okey, so kita kena cuci dengan air lah. Kena-kena. Yang kena minyak tadi tu. Untuk mengelakkan daripada kepulau-kepulau tadi rosak lah. Dan kita kena minyak tu kan. Sebab apa? Dia jemil. Sifat dia betul. Menghakis. Menghakis. Kita nak berusia nampak. Tak. Sesuatu saja pukul saya daripada kami. Saya cara nak tukar brake pad dan buat sedikit breathing pada sistem brake. Kita jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe video saya. Jangan komen kat bawah. Kalau kenal Zuri, kita komen kat bawah. Okay. Assalamualaikum. Comment, like, subscribe. Okay guys, jumpa lagi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.